Jadi tujuannya adalah agar murid-murid mengerti. Nama saya Jonas Ashley Pake, tapi biasa dipanggil Mr. Jonas saja. Dan saya mengajar IB Psychology dan juga Theory of Knowledge. Kalau menurut saya, seorang guru adalah seorang gatekeeper dari knowledge. Memang sumber pengetahuan bukan cuma dari guru, itu betul. Tapi guru tetap harus menjadi yang utama, karena mereka harus mengajarkan muridnya bagaimana memilah-milah pengetahuan mana yang penting, pengetahuan mana yang benar, dan pengetahuan mana yang salah. Iya, jadi untuk IB Psychology, di situ murid belajar mengenai bagaimana faktor biologis, faktor kognitif, dan bagaimana faktor sosial budaya mempengaruhi perilaku, emosi, dan juga pikiran manusia. Sedangkan kalau untuk theory of knowledge, itu murid belajar mengetahui tentang nature sebuah pengetahuan. Jadi mereka belajar bagaimana sih sebuah pengetahuan itu terkonstruksi. Jadi tujuannya adalah agar murid-murid mengerti bagaimana mengevaluasi pengetahuan. Lagi-lagi karena kita hidup di zaman di mana informasi ada di mana-mana. Anak atau murid-murid harus mengerti pentingnya bisa mengseleksi pengetahuan mana yang benar, pengetahuan mana yang salah. Saya sebagai alumni IB dari Stella Maris, apabila Anda orang tua yang ingin anak Anda bisa memiliki kemampuan meneliti yang baik dan siap untuk universitas, saya harap Anda mau meng-enroll anak Anda di Stella Maris, karena terbukti dari saya sendiri, saya merasakan juga selama di kuliah itu. Jadi mungkin dari saya ini saja. Sampai jumpa dan